Oke, jadi kita kali ini mau ke titik nol kota Surabaya. Nah, titik nolnya ada di sebelah sini. Aku lagi pakai foto. Waras Maya Pengawas Giring Lingkar Sunarwo. Titik nol ini tepat di depan gedung kantor Gubernur Jawa Timur. Pegang titik nol Surabaya. Nanti kita darat di sini. Ini ada monumennya, monumennya baru sih. Tidak terlihat baru tahun ini baru bisa terlihat dengan leluasan bisa foto-foto. Titik nolnya ada di sana. Nah, ini yang buat ini patungnya ini itu sama dengan yang buat Garuda Wisnu Kencana di Bali. Jadi seperti ini besarnya ini pasti mahal lah. Ya itu. Jadi titik nolnya. Titik nolnya sendiri itu mengalami banyak perubahan, tapi sudah ditetapkan di sini. Dan dulu itu masih rimbun, banyak tanaman, ada pohon pojo di sini. Jadi dulu masih bisa bercerita pojo pahit itu apa? Buah pojo yang pahit. Nah di sini dulu ada buahnya, masih tebak di monumen seperti ini. Dan di situ dulu itu pernah dipasang titik nol yang monumen yang bulat, pojo. Jadi seperti itu di dalam pagar kantor Gubernur. Nah, ini Jalan Johar. Jalan Johar ini di sana isinya banyak rumah-rumah yang kuno, perkantoran juga ada di sana. Yang di sini ini alun-alun tembus ke semacam Star Mentan di sana Keramat Gantung. Jadi tempatnya strategis untuk pengembangan mulai dari titik nol ini. Pengembangannya menyasar ke seluruh area Surabaya. Di atas tengernya di sana, silakan foto-foto. Tol dari titik nol lokasi mulai pembangunan apa awal dari terpusat dari pembangunan dari sini awalnya. Dulu belum ada.